Nyanyi boleh, berlakon boleh, muda pula tu. Yang paling best, menang macam-macam anugerah. Nak tahu siapa? Jom kita oopskan dia. Oops! Oops! Allah. Hai. Macam mana jadi pelakon best tak? Best. Siapa yang dilakukan dalam bidang lakonan? Siapa lah? Remy Ishak. Maya Karin. Kenapa Remy dan Maya Karin antara idol awak? Sebab saya suka sangat cerita diorang dulu yang tajuk dia cerita Jun lah film. So lakonan diorang memang best lah. So saya pun rasa feeling sedih, gembira semua ada kat cerita tu. Minat motosikal ke kereta? Kereta. Pernah ke Palangat? Teruk tak? Tak pernah lagi. So far pun tak pernah lagi lah. Dua artis wanita kegemaran. Dua artis wanita kegemaran? Lakon yang apa? Penyanyi. Dua artis wanita kegemaran? Zain Azin dan Kepi. Ada benda haiwan pilihan lah? Dulu ada lah, sekarang tak ada. Dulu bela kucing. Tapi sekarang tak jaga dah. Strawberry ke coklat? Coklat. Awak pernah melatar tak? Weh. Sejak bila mula melatar? Tak tahu. Dia datang macam tu je. So, tak tahu ada kecil ke. Pernah tak tambah atau baling barang ketika melatar? Tak tahulah. Saya tak ingatlah. Bila melatar ni kita lupa apa kita buat. So, entahlah. Pernah ke tak? Okay. Apa lagi impian yang ingin Kai kecapi? Impian ingin Kai kecapi ya? Banyak sebenarnya. Banyaklah. So daripada nyanyi dah, lakonan dah. And then jadi komposer dah. Director je belum lagi. Komen sikit hubungan dengan Siti Nordiana. Ada apa-apa ke atau apa ke atau apa ke atau limit lagi? Ada apa ke tak? Tak boleh cakap lah. Shhh, rahsia. Kan okey ke wanita lebih berusia jadi teman wanita? Oops. Saya tak kisah mana-mana pun. Asalkan ia membuatkan saya happy dan mengikut citarasa masing-masing lah. Kalau benda tu okey, okey lah. Kalau suatu hari, saya kahwin, ada anak nak panggil papa, ayah, abah atau bapa? Panggil ayah je. Pernah kena peluk dengan peminat? Peluk peminat? Tak pernah lagi. Kena tarik-tarik macam tu adalah. Hadiah istimewa yang pernah diterima daripada peminat? Hadiah istimewa? Paling istimewa, rasanya semua sama cukup dia bagi. Azam tahun 2019 dah tercapai ke belum? Azam 2019 sudah tercapai tapi tak sepenuhnya lah. Tapi alhamdulillah lah, dia tercapai dengan baik sekali macam tu. Untuk Azam 2020 nak apa? Nak kahwin? Nak kahwin. Azam 2020 masih lagi memikirkan untuk diri dan juga keluarga lah. So nak memantapkan lagi kita punya diri ni dalam kerjaya lah, nak pergi lebih jauh lagi. Okey. Penakut hantu tak? Hantu lah, saya tak takut pun. Okey, saya bukannya penakut sangat pun. Cuma saya tak suka benda terkejut. Okey, soalan terakhir. Asyik lagu cinta ke cuba nyanyi lagu nasyid satu? Lagu nasyid? Pepohon cintaku kian merimbun, semakin dicantas, makin berbunga. Okeylah Kai, kata nak sambut sini balik. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Bye.